Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baru-baru ni ada berita lah yang Kawasaki ZX240R akan masuk Malaysia. Jadi ini salah satu berita gembira juga untuk peminat motor 250cc yang mana suka motor yang tak perlu nak upgrade lesen tapi dia punya bunyi memang padu teruk lah. Memang dia pakai 4 inline silinder. Itu memang terbaik lah. Sebab apa? Sebab aku banyak jugalah tengok review motor ni. Sebenarnya motor ni dah lama ada dekat pasaran. Tak silap aku dah beberapa tahun lah. Yang banyak orang buat review, orang Indon lah. Jadi itulah kita punya market Malaysia ni lambat masuk. Aku tak pasti sebab apa. Jadi apa dia punya persaingan motor ni dengan motor-motor yang lain? Aku rasa dari segi harga memang tak boleh banding lah. Dengar-dengar cerita dalam 30 lebih macam tu lah dia punya harga dia. Tapi kalau dah sampai tahap 40,000 contoh, better beli 600cc ke atas terus lah. Aku jumpa pun banyak juga. Contohnya CBR650. Motor-motor ni dia punya market sekarang dalam 28 hingga 40 lebih macam tu lah. Jadi kalau motor yang 4 inline 250cc ni terlalu mahal, better ambil yang cc besar terus lah. Alah, sekadar nak upgrade lesen, berapa sen sangat lah dengan harga motor tu. Kalau motor boleh pergi RM30,000 takkan lah orang tak boleh bayar dalam RM1,000 untuk upgrade lesen. Dia kurang-kurang aku rasa lah untuk upgrade lesen B-Full dalam 800 ke atas macam tu lah. Jadi tak ada masalah sangat. Yang penting bila dah ada lesen B-Full ni, kita nak bawa apa pun selesa. Jadi aku tengok jugalah dia punya maximum speed yang boleh pergi, tak silap aku dalam 190 macam tu lah. Dia taklah laju sangat kan. Dia 250cc. Tapi bagi aku, kau nak rasa dia punya feel motor besar tu lah, ambil yang tu lah. Memang ini salah satu permulaan yang terbaik. Sebab apalah, sebab ni aku, pengalaman aku lah pakai motor. Kita nak rasa feel motor besar tu kadang-kadang tak perlu pun motor tu cc besar. Janji motor tu bunyi macam motor besar. Bukan bunyi bingit tau. Bingit tu lain. Bingit tu memang dia besar bunyinya. Tapi kita dengar pun, oh boleh besar telinga kita kan. Jadi kita pilih lah yang mana yang sesuai dengan kita. Sebab apa? Sebab aku tengok sekarang motor 250cc ke atas ni dah murah dah sekarang. Belas-belas ribu dah boleh dapat dah. Macam Honda CBR250 13,000 dah boleh dapat dah. Memang murah. Jadi kalau korang nak rasa pakai motor besar tu, boleh lah pakai, cuba pakai yang second hand dulu. Aku alhamdulillah setakat ni pakai motor second hand hampir 2 tahun dah. Alhamdulillah. Tak ada lah nak repair yang besar-besar. Tak ada. Yang biasa-biasa je. Jadi dia punya, kalau beli motor scan ni, dia punya untungnya kalau korang beli cash, tak perlu terikat dengan loan dah. Satu, kalau pakai loan pun dia tak panjang sangat masa. Dia dalam 3 tahun, 4 tahun dah habis dah. Berbanding dengan korang beli motor baru, walaupun kadang-kadang dia punya cc tu 250cc, dia punya loan, kita terikat dengan loan tu kadang-kadang boleh makan 7 tahun. Kalau nak macam tu.
Aku dulu pernah pakai 200cc. Itu pun 5 tahun juga nak kena bayar. Memang kita benda-benda macam ni, kita tak boleh nafikan lah. Memang dia berkait rapat dengan kewangan, apa semua. Dia bukan sekadar kita pakai motor semata-mata. Tapi dia punya maintenance apa semua tu kena fikir jugalah. Nak kena bayar loan bulan-bulan, nak kena maintain lagi motor tu, ha. Kan boleh tahan juga dia punya cost service motor besar ni. Kadang-kadang dia punya service dia tu mengalahkan kereta, bye. Ha, yang tu je aku boleh cakap. Banyak tengok dia punya minyak hitam lah, nak tukar pun memang mahal daripada Mavi, ha. Jadi bukan senang nak bela motor besar macam ni. Aku pakai 300cc pun boleh tahan jugalah dia punya kos. Setakat ni alhamdulillah boleh bela lagi, masih boleh mampu bela lagi. Jadi sebenarnya kita punya nafsu terhadap motor ni, dia semakin kita pakai motor besar ni, semakin kita jadi gila nak pakai motor besar yang lain-lain lagi, ha. Kehendak kita ni takkan mati. Lagi kita tak mati, ha. Oh, baru ayat tu eh. Setakat ini dulu aku punya sharing aku pada kali ini. Jadi jangan lupa guys, yang mana belum tonton aku punya channel, yang mana belum subscribe punya channel, jangan lupa subscribe. Nanti aku subscribe korang balik. Terima kasih kerana menonton channel dari Motovlog. Assalamualaikum.